Lizzy Jia kini memegang status pemain badminton perseorangan lelaki nombor satu negara meski hanya beraksi dalam tiga kejohanan tahun ini. Enggan terlalu cepat berpuas hati kerana perjalanan kerjaya yang masih jauh, Zi Jia menyifatkan tekanan menduduki ranking pertama negara dorongan utama baginya mencapai sasaran peribadi tahun ini. Kalau bagi saya rasa belum puas lagi sebab kita National 1 pun ranking di 28 kan. Saya rasa pun kita pun tak boleh happy sangat untuk result ni. Dan saya harap boleh satu hari nanti kita punya national memang world ranking dia jadi top 5 ke top 10 macam tu lah. Dasarkan kedudukan ranking terbaru Persekutuan Badminton Dunia BWF, pemain berusia 21 tahun itu menghuni ranking ke-28 dunia, melonjak 7 anak tangga dalam tempoh seminggu sekaligus kedudukan terbaik dalam kalangan pemain perseorangan lelaki negara. Peningkatan itu susulan prestasi cemerlang Zi Jia yang juga juara terbuka Taiwan 2018 apabila berjaya mara sehingga ke suku akhir dalam tiga kejohanan berturut-turut. Manakala Liu Darren kedua terbaik negara apabila menghuni ranking ke-29 dunia diikuti pemenang pingat perak Olimpik 3 kali Datuk Lee Chong Wei di ranking ke-31.